kebersamaan karena ada kan dengan tubuh kita, raga kita, maka sungai adalah urat nadi yang Pak Haji benar rekan-rekan tentu dengan adanya itu kita bisa berpikir, bisa bergerak, tangan kita bisa menjangkau, kaki kita bisa melangkah kepada hari ini kita berkegiatan di Balangan. Ini kegiatan apa nih Pak sebenarnya? Nah, ini. Assalamualaikum. Nah, jadi menurut Pak kami kegiatan aksi bersih-bersih sungai. Ya. Bersih-bersih bantaran sungai. Jadi kami memungut sampah-sampah non organik ini untuk mengangkat udara. Jadi berapa yang terlibat hari ini? Yang terlibat hari ini 17 lanting, total 80 peserta. Nah, itu dari mana aja? Itu dari pecinta alam, organisasi, KPA, KPN, di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Balangan. Nah, ini sudah yang berapa kali ini? Ini sudah yang kedua kali, Pak. Ya, terus ke depannya? Yang ke depannya saya harapkan mudah-mudahan masih berlanjut di perkembangannya agar menjaga lingkungan tetap bersih, tetap lestari dan semua ikannya. Alhamdulillah, nah kita mengantar kepala balai ini gimana ya Pak, kegiatan masyarakat ini Pak? Artinya kami merasa bahagia ketemu dengan pemuda-pemudi yang semangat menjaga sungai seperti ini. Hal-hal penting yang harus ditularkan, tidak hanya di tempat ini, tapi juga di banyak masyarakat yang perlu kita bangkitkan kesadarannya untuk bisa bersama-sama menjaga sungai. Mudah-mudahan tetap semangat lah pokoknya. Alhamdulillah, amin. Nah, Pak Mano melaporkan. Terima kasih. Ini ada yang anak bawa panti rontok. Ayo, Pak, ada video call aja, Pak. Video call aja. Happy call, nah. Hey. Nah, Malaikam. Inilah perang terhadap sampah, kampah sampah ditimbang. Nah, ya. Kampanye pembersihan sungai
yang dilakukan oleh komunitas di Paringin, Balangan.